Guys, sekali lagi yang nyari Honda PCX ready stock nih. Ada warna biru, tipe ABS. Nah, ada ciri khasnya ya, tipe ABS kayak begini. Ada stiker HSTC-nya. 37.712.000 nih, guys. KTP Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi bisa ya ambil motor ini. Dia sudah ABS ya guys. Seperti ini tampilannya guys. Peleknya juga sudah berwarna coklat. Untuk kredit motor yang PCX tipe ABS di daerah sini DP-nya di angka 5 jutaan ya guys ya. Bang, kalau di daerah saya cuma 4 jutaan, Bang. Bisa nggak DP 4 juta? Tiap daerah beda-beda, guys. Tentu kalian kalau ambilnya di sini beda wilayah. Selain membayar DP, kalian juga harus bayar biaya pelanggaran wilayahnya. Ditambah ongkos kirimnya, seperti itu. Jadi jatuhnya kena mahal. Ya, usahakan kalian kalau nggak mau kena mahal, ambilnya di daerah kalian sendiri aja, ya. Ini sebagai edukasi buat kalian. Biar kalian jadi tahu. Kecuali di daerah kalian nggak ada motornya mau ambil ke sini, ya konsekuensinya seperti itu ya guys. Dia sudah ada beberapa aksesoris maksud saya yang nempel seperti ini, karpet dan garnish full tank. Lalu dia remote-nya juga kalian dapat cover ya, jadi gratis dapat cover dan gantungannya. Nah, kalau yang ini tipe CBS guys, nanti kita bahas juga yang ini ready stock ya. Selain warna ini ada warna putih yang ready stock, warna hitam juga ada. Nanti saya spill semua motornya. Ini dia kalau yang ABS guys, emblemnya seperti ini guys. Nah, dia sudah berwarna emas. Dan joknya juga berbeda. Berbeda warnanya ya, di bagian belakang dia warnanya berbeda dengan yang ini. Itu ya, sekilas soal PCX yang varian ABS. Sekarang kita bahas yang CBS nih guys. Kalau yang CBS harganya Rp32.894.000. Dia nggak ada stiker kayak gini ya. Dan juga ini. Dia polos aja, tampilan seperti ini nih guys. Iya. Tidak ada stiker dan tidak ada kumisnya. Ya, kalau hal ini tidak terpengaruh buat kalian, ya sebaiknya kalian ambil ini. Cuman, satu lagi, dia peleknya nggak berwarna. Warnanya hitam aja. Dan tidak ABS remnya ya. Seperti itu. Kalau kalian bawa motornya pelan, nggak kenceng-kenceng amat, ya cukuplah bawa ini ya. Seperti itu. Kalau yang CBS kalian selain tidak dapat aksesoris, harganya cuman lebih murah. Selisih 5 jutaan, guys. Karpet juga dapat yang standar aja seperti ini. Kan kalau yang itu kalian dapat karpetnya dua, seperti ini satu pasang dan seperti itu satu pasang. Kalau yang ini kalian nggak dapat cover remote ya. Cuman kalian hanya dapat gantungannya saja. Semua fitur sama saja, hanya yang beda tidak ABS aja ini. Kulit jok dia polos berwarna hitam, tidak ada variatif warna seperti yang motor tipe ABS ya. Untuk kapasitas bagasi sama aja, tanpa ada aksesoris yang menempel di bagian sini. Ini enggak ada ya, sedangkan yang ABS ada. Untuk emblemnya juga dia hanya seperti ini, warnanya silver. Tidak seperti yang ABS berwarna emas. Gitu aja sih bedanya. Kalau biru, birunya ini lebih terang dibanding dengan biru yang itu. Itu birunya agak gelap. Yang kalian lihat sekarang Honda EDP warna hitam tipe ABS. Hitamnya hitam dop. Keren banget ini ya. Kenapa saya bilang keren banget? Warnanya cakep guys. Warnanya hitam, hitamnya dop. Saya suka sekali ya dengan warna hitam. Ditambah biar nggak bosen orang ngelihat warna hitam, dia dikasih pelek yang berwarna coklat. Lagi ngegosip nih guys di belakang saya para sales ya. Terus agak berisik jadi sorry. Seperti ini guys tampilan jok dan bodinya emblemnya berwarna emas. Ciri khas dari Honda EDP ada windscreen yang berwarna bening seperti ini. Lampu-lampunya sudah full LED.
lampu sen juga sudah full LED ya. Harganya berapa bang? 40.111.000 rupiah, DP di angka 5 jutaan. Nah yang ini PCX ABS warna hitam kalau yang ini ya. Seperti ini guys tampilannya. Dan dia sudah ada aksesoris itu ya. Terus ini dia guys yang saya maksud. PCX CBS warna hitam nih guys. Ini juga ready stock ya di dealer sini. Kalian kalau mau motor ini bisa langsung bawa pulang guys. Caranya bagaimana bang? WA aja. Siapa tahu masih ada ya. WA tanya motornya masih ada atau tidak. Kalau ada pasti nanti kalian disuruh kirim KTP kakak. Besoknya kalian bisa langsung ke dealer ini dan ambil motornya, bayar di sini, langsung bawa pulang. Bisa seperti itu. Atau kalian bisa tunggu di rumah, motor sampai rumah baru bayar semuanya. Nah, seperti itu ya guys ya. PCX CBS warna hitam ini dia punya warna glossy guys. Berbeda dengan yang warna biru tadi. Kalau yang warna biru tadi, dia warna birunya biru dop. Yang ini terlihat lebih mewah, memantulkan cahaya ya. Seperti ini tampilannya guys. Ini dulu waktu pertama kali keluar motor CBS warna hitam ini adanya di varian ABS ya. Cakep sekali warna hitam ini dipadukan dengan beberapa aksesoris yang berwarna emas ya. Seperti garnish full tank dan karpetnya jadi terlihat lebih mewah. Tampilan depannya juga cukup keren ya guys ya kalau kita pasang aksesoris yang asli dari Honda seperti garnish headlight dan lain-lain. Itu dia guys, dan yang kalian lihat lagi ini ada EDP warna putih ready stock juga, dan Vario 125 yang warna putih ready stock juga. Kalau kalian mau WA nomor yang ada di sini. Satu lagi guys, ini PCX CBS warna hitam ya. Jadi di dealer ini saya lihat PCX CBS warna hitam sudah ada dua guys. CBS warna biru ada satu. Dan belum saya lihat yang di atas ya. Kalian usaha aja dengan cara WA nomor yang ada di sini ya. Cari-cari informasi kalau memang kalian berminat dengan motor PCX CBS-nya. Seperti itu guys. Persyaratan yang diperlukan jika kalian ingin motor dari Honda itu biasanya memerlukan KTP dan kartu keluarga. Baik cash maupun secara kredit guys ya. Dua data itu penting memang. Tidak hanya KTP aja. Seperti itu. Cara pembayarannya juga sangat mudah guys, bisa lewat transfer ke rekening dealer atau ke kasirnya ini ya, yang duduk di sini. Malu dia. Itu ya guys ya, dua cara yang saya rekomendasikan untuk model pembayaran setiap pembelian motor Honda guys. Satu lewat transfer ke rekening dealer, dua bayar ke kasir yang ada di dealer. Itu aja guys ya, informasi dari saya di video ini. Jika kalian berminat bisa WA nomor yang ada di sini. Jangan lupa di subrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.